My man. Mi. Kami Wan Wanira tak puas hati sekarang ni. Dah, apa pasal ah? Apa pasal besok pagi punya breakfast sekarang ni dah set up lah eh? Itu kau tengok meja ada yang boleh buat guling-guling pusing-pusing tu. Memanglah weh, isu nak kena tiba pergi canai. Apa kata apa masuk sawah ni? Tak ada kerja aku nak masuk pukul 6 pagi. Weh, orang 14 tahun kerja 6 pagi weh. Masalahnya, hang punya catering ni, kenapa catering tak boleh stay? Katalah catering sampai pukul 8 pagi. Tutuplah pukul 8 malam. Haa. Oh, cantik lah. Okay. Nampak macam... Okay. Nampak semua dah set up ni kejap lagi kan. Aku dah boleh order lah nasi apa. Order sana emang. Benar cari. Masa tu aku set up dekat Wan-Wan. Aku tak set up kat mana-mana pun. Maknanya bukan meja je. Nampak macam meja. Nampak meja je ni. Ya, sekarang 10 pucat. Ani main dulu. Okay. Maknanya makanan ada lah eh. Oh, tu. Kat luar. Oh, lampai lah. Tengok tu. Lampai dah. Dah. Dia kasi pecah ni semua ni. Besok dia orang datang hilang semua benda ni. Aku sorok kejadian. Sorry. Wan-Wan era ni. Wan-Wan dengan tiga tak boleh campur. Tak boleh campur. Barang ni aku buat balik buat berniaga pun baik ni. Ni okey, tahu aku. Ini kau tahu boleh buat apa kan? Kau boleh buat wedding planner yang jadi dulang tu. Ni, boleh pakai. Aku taruh nanti kat kedai aku. Aku taruh asam pedas, masak lemak. Redap dan Hanif Hamzah. Selamat petang guys. Kita sekarang ni nak teruskan ke... Ni. Ha? Tu. Apa benda lagi ni? Sekejap, off air sekejap. Dia set up depan kita. Yang makan diorang. Ini lah Wan-Wan era eh. Jam 4 hingga 8 malam. Ada sedikit tidak berpuas hati dengan 3 pagi era lah. Diorang nak buat breakfast eh. Lawan-lawan kan. Tak apa, okey. Bagi orang makan, okey. Tapi sekarang ni pukul 5 petang. Kau set up sekarang kenapa? Ini belah studio Sina ni. Kita punya kawasan sini. Lepas tu okeylah, saya tak meja. Okey, terima. Makanan dia mana? Makanan dia mana? Meja saja ke? Macam mana ni? Ha, Ray bengang. Kafe pukul 5, tak banyak barang sebenarnya. Makanan belum sampai. Belum sampai. Bila lah sampai bang? Makanan sampai besok pagi pukul 7. Okey, cancel bang. Abang angkat ni balik. Besok pagi pukul 7? Weh, mana ada bangun pagi?